Hai semuanya, balik lagi di Warga. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas Anin Enenoshibotai dan merangkum 7 fenomena pertarungan terbaik dan terepik di Anin Enenoshibotai atau Fire Force. Sebelum kita lanjut, ayo kita sama-sama klik like jika Anda suka video seperti ini dan klik subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Arthur versus Shinra mode iblis. Di pertarungan kali ini, kita diperlihatkan Shinra telah dikendalikan oleh seseorang yang sepertinya adalah pilar pertama yang menyerupai Sister Iris. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang mampu menghentikan amukan Shinra ini kecuali sang penghayal bego Arthur Boyle. Di pertarungan ini, Arthur terlihat keren dan tenang sekali saat bertarung meskipun agak bego sedikit sih, tapi Arthur berhasil menyadarkan Shinra kembali. Shinra versus Soul. Ini adalah pertarungan antara kakak dengan adiknya di mana sang adik yaitu Soul telah dicuci otak dan dimanfaatkan oleh musuh. Dan di sini peran Shinra sebagai kakak, dia berusaha untuk menyadarkan adiknya. Meskipun dalam pertarungan Shinra kalah dengan adiknya, tapi Shinra terus berusaha melampaui batasannya dan pertarungan mulai seimbang dan sangat luar biasa. Soul akhirnya sadar. Tapi muncullah Haumea. Haumea mencuci otak Soul lagi dan kabur. Shinmon Benimaru versus Iblis Api. Saat Asakusa sedang dalam kekacauan karena olah kelompok Tudung Putih, dan disitulah muncul Iblis Api yang konon sangat kuat sekali. Bahkan Shinra dan Arthur tidak mampu mengalahkan Iblis Api tersebut. Butuh kekuatan besar untuk mengalahkan Iblis Api ini, dan muncullah Shinmon Benimaru, sang prajurit api terkuat saat ini. Shinmon Benimaru dengan mudah mengalahkan Iblis Api ini dengan menyisakan sebuah ledakan api berbentuk bulan merah yang besar. Shinra versus Reika. Reika adalah wakil komandan pasukan pemadam khusus pertama. Identitas aslinya adalah anggota kelompok bertudung putih. Reika memiliki misi untuk mencari anak-anak berbakat. Dan kedoknya akhirnya diendus oleh Shinra dan pasukan pemadam khusus ke-8. Pertarungan Shinra versus Reika ini sangat luar biasa. Shinra diuntungkan dengan tempat yang cocok untuk pergerakannya. Dan akhirnya, Shinra menang. Meskipun Reika sempat bangkit, tapi akhirnya Reika dihentikan oleh Karim. Shinra versus Karon. Pertarungan Shinra versus Karon ini adalah pertarungan di mana mereka memperebutkan gadis kecil yang bernama Inka, yang ternyata ia adalah pilar kelima. Shinra yang bertarung dengan kelincahannya tidak mampu melukai Karon, karena Karon memiliki ketahanan fisik yang luar biasa, yang dikombinasikan dengan kemampuan generasi api keduanya. Pertarungan mereka sangat sengit dan pada akhirnya Shinra tumbang. Pasukan khusus ke-8 versus pasukan khusus ke-5. Demi menyelamatkan Sister Iris, Shinra dan pasukan pemadam khusus ke-8 menyerang markas pasukan khusus ke-5. Pasukan khusus ke-8 yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan pasukan ke-5 yang memiliki anggota cukup banyak. Dan banyak pula pertarungan-pertarungan epik dari anggota pasukan ke-8 melawan pasukan ke-5.
dan pada akhirnya Shinra mampu menaklukkan kapten pasukan khusus kelima yang bernama Hibana. Dan membuat Kapten Hibana terpesona dengan Shinra dan membuat Kapten Hibana tersebut bekerja sama dengan pasukan ke-8. Shinra versus Leonard Burns. Burns, ya itulah. Dia adalah kapten dari pasukan pemadam khusus pertama. Dia adalah orang yang sangat kuat dan dia juga orang yang menyelamatkan Shinra waktu kecil dahulu. Dia menyembunyikan kebenaran peristiwa 12 tahun yang lalu di mana nama Shinra berubah menjadi Iblis Api, sedangkan Shou, adik Shinra, diculik oleh kelompok bertudung putih. Shinra akhirnya ngotot ingin tahu kebenaran tersebut dan bertarung dengan Leonard Burns. Dan akhirnya Shinra mendaratkan serangan yang cukup kuat kepada Burns. Akhirnya Burns menceritakan kebenaran 12 tahun yang lalu. Itulah tujuh pertarungan terbaik dan terepik di anime Eren no Shobotai atau Fire Force versi warga anime. Dan cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silakan bersaja di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video seperti ini, silakan klik like dan subscribe juga ya guys, tentunya di warga anime. X5 Apa mah?